Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel with me Renanda Hairuna. Sebelumnya terima kasih ya karena kalian sudah nonton video ini. Kali ini aku mau kasih resep puding roti untuk empasi si kecil. Bahan-bahannya yaitu 3 lembar roti tawar tanpa pinggiran, kemudian asip atau susu formula sebanyak 200 ml, kemudian telur yang dikocok, kemudian margarin yang telah dipanaskan dan keju yang sudah diparut. Cara membuat puding roti yaitu langkah pertama kita tuang susu ke dalam mangkuk yang berisi roti. Kemudian rotinya kita hancurkan seperti ini. Setelah itu, kita diamkan selama setengah jam. Setelah itu, kita campur sisa bahan ke dalam adonannya. Kemudian kita kocok sampai adonan menjadi satu. Setelah adonan merata, kita masukkan ke dalam wadah-wadah BPA free seperti ini. Kemudian, kita kukus di atas kompor. Nah, sudah matang ya, Mams? Sudah bisa disajikan. Yang 3 mau aku simpan di kulkas, sedangkan yang 1 lagi mau aku sajikan. Yuk kita lihat gimana reaksi anakku makan puding roti. Oke, Mam, sampai jumpa di video selanjutnya.